Halo teman-teman, sekarang saya lagi berada di rest area KM62, tepatnya di depan mesnya STC teman-teman. Nah, jadi kalau dari arah timur itu untuk bus-bus STC itu wajib mampir di KM62 buat dikontrol untuk penumpangnya ya. Nah, di video kali ini saya mau kasih tahu ke teman-teman seperti apa kesibukan di rest area atau pom bensin KM62. Tepat di depan saya berdiri ini adalah beberapa unit STC yang masih dalam proses pengontrolan untuk penumpangnya. Kebetulan malam hari ini untuk penumpangnya alhamdulillah cukup ramai ya. Ini banyak beberapa unit yang penuh karena kebetulan juga malam hari Minggu malam Senin. Dan ini adalah bus STC yang angkatan dari utara teman-teman. Ini bukan yang dari pusat, bukan ini. Kalau mungkin teman-teman sering ikut ngetrip atau pernah ikut bareng Sugro Tunggal Jaya, mestinya hafal tempat ini. Tempat ini adalah sebelah timurnya tempat pengisian BBM di rest area KM62 teman-teman. Nah, ini di depan kita sekarang ada Hurai. Ada Hurai setelah selesai proses pengontrolan penumpang, terus langsung melanjutkan perjalanannya. Kemudian ada Kalan masuk rest area 62. Dan mungkin cukup seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Bagaimana kesibukan di rest area KM62. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.